Karena terjadinya El Nino yang sangat basah di Argentina dan di Amerika Selatan menyebabkan supply menjadi sangat terbatas, jadi harga naik. Yang kedua adalah restrukturisasi daripada peternakan binatang, peternakan di Cina yang ada mendapatkan 5 miliar jumlah babi baru di sana, yang dulu makannya tidak diatur, sekarang makan kedelai. Jadi demand-nya sangat tinggi, menyebabkan harga sangat tinggi. Nah, ini bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.